Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Kali ini saya akan merekomendasikan mobil second berkualitas, ada showroom namanya Arjuna Motor. Sekarang kita ditemani oleh pengelola showroomnya bareng Mas Chandra. Apa kabar Mas? Ya, apa kabar? Boleh ikut review ya Mas ya? Ya. Mas, kalau misalkan teman-teman YouTube Om Andre nih, ada yang belum tahu alamat lengkap dari Arjuna Motor ada di mana Mas? Kita ada dua cabang ya, yang satu itu di pusatnya di Tomang ya, di Jalan Kosambi Dalam nomor 48, Jakarta Barat, Palmerah ya. Yeah. Sama di Mall Permata Hijau, ITC Permata Hijau di lantai 5, Bursa Thames ya. Oke. Okay. Itu di lantai 5. Di lantai 5 ya? Iya. Kita sekarang berada yang di Permata Hijau ya Mas ya? Kita ada di lot A6 sama A7-nya, kita ada dua lot. Ada dua lot ya? Nah, di sini kurang lebih sekarang ada berapa mobil, Mas? Di sini kurang lebihnya ada 16 unit. Ya. Sisanya itu kita ada di pusat ya, di Tomang tersebut ya. Di daerah Tomang ya? Total unitnya semua sekitar ada 39-an ya. Sampai 40-an mungkin ya? Iya, sampai 40 unit ya. Oke, teman-teman kalau misalkan beli mobil di sini, cash, kredit, tukar tambah semua bisa dibantu ya, Mas? Bisa ya? Dibantu, kita semua bantu kok. Sekarang paling murah ada DP berapa nih, Mas? 5 juta. DP 5 juta ada ya? 5 juta minimalnya. Oke, nanti kita akan bahas cashnya berapa, simulasi kreditnya juga seperti apa ya Mas ya? Oke. Tapi beli mobil di sini jaminan bukan bekas banjir dan tabrakan gak sih Mas? Itu kita dijamin sama OLX, kita ada garansi mesinnya 30 hari dari OLX, sama kita dapat jasa servis dari OLX selama 4 bulan. Selama 4 bulan ya? Ya, itu di tahun 2013 up ya. Mobil tahun 2013 ke atas ya? Iya, betul. Oke, kebetulan lagi ada orang OLX buat ngecek unit yang ada di sini ya? Iya, lagi inspeksi. Lagi inspeksi ya? Semua, iya. Jadi nanti hasil inspeksinya ada semua lengkap ya Mas ada ya? Ada lengkap semua. Oke, kita langsung saja bahas satu persatu teman-teman. Kita ke sebelah sini boleh Oke, Mas? Silakan. Ini mobil apa Mas? Mobil ini yang pertama? Ini ada Innova, Innova bensin 2013 Matic. 2013 iya. Matic ya? Nah. Kilometer udah jalan berapa Mas? Kilometer ini 110-an lah. 110 ribuan ya? Untuk harga bukanya berapa ini Mas buat cash? Dan ini cashnya ini masih di angka 150-an. 150 iya. Jutaan ya? Masih boleh kurang nggak sih Mas? Masih bisa. Nego langsung aja Nego ya? Nego langsung aja ke showroom. Oke, kalau mau kredit nih Mas, kira-kira DP berapa nih buat Innova? Ini kita bisa DP 5 juta loh. Wow, DP 5 juta? Iya, DP 5 juta kita bisa proses. Oke, dengan angsuran berapa itu kira-kira? Angsuran di angka 4 jutaan lah. Angka 4 jutaan? Iya. Selama berapa tahun Mas? Itu 47. 4 tahun ya? 4 tahun ya. Oke, kalau teman-teman ingin angsurannya lebih rendah lagi, tinggal naikin DP aja tinggal ya? Naikin DP aja, kita sesuaikan dengan angsurannya nanti. Proses berapa hari kerja Mas kira-kira? Itu palingan kita bisa di angka 3 hari lah. 3 hari kerja? Iya, sampai 1 minggu lah. Oke, setelah data lengkap nanti ada keputusannya ya? Iya. Pajaknya hidup Mas? Pajaknya alhamdulillah bulan 7 nanti. Panjang ya? Nah, masih. Oke, dengan DP 5 juta bawa pulang Kijang Innova tahun 2013 ya? Iya, betul. Lanjut lagi Mas. Oke. Ini ada mobil keluarga lagi, ya, Mobilio. Mobilio di tahun 2017 manual transmisinya. Oke, tipenya tipe apa ini Mas? Ini tipenya masih... Tipe S ya? Tipe S, ya. Oke, kilometer berapa Mas? Kilometer masih di 90-an. 90 ribuan? Iya. Harganya sekarang berapa Mas? Ini kita masih harga di 125 loh. Cashnya di 125? Iya, cashnya masih 125, itu di bawah pasaran banget. Oke, masih boleh nego Mas? Boleh itu. Masih boleh nego ya? Kita nego semua ke unit. Siap. Ke showroom langsung. 125 juta, dapat Mobilio model yang facelift ya? Iya, facelift. Kalau mau kredit Mas, DP berapa nih? Ini kita bisa di DP 10 atau 5 juta itu masih bisa. Bahkan 5 juta bisa ya? Oke, DP 5 juta, angsuran kira-kira berapa tuh? DP 5 juta sekitar 3,3 jutaan lah. Masih 3 jutaan ya? 3 jutaan. 3 juta kecil mungkin ya? 3 juta kecil. Oke, selama berapa tahun itu Mas? Itu 4 tahun. Selama 4 tahun 4 ya? Tahun. Pajaknya sekitar berapa nih per tahunnya? Ini pajak per tahun 3,5-an. 3,5 jutaan ya? Oke, Honda Mobilio harga cashnya di 125 juta. Masih nego ya Mas ya? Masih nego, kita nego di showroom langsung ya? Iya, datang langsung aja datang teman-teman. Langsung nego. Lanjut lagi Mas. Oke. Masih mobil 7 orang penumpang, Grand Livina ya? Ini Grand Livina, tipe SP. Oke. Itu 2012. 2012? Iya. Manual? Matic. Oh, Matic? Iya, dia Matic kita. Kilometer udah jalan berapa Mas? Kilometer masih di 90-an. Di bawah 100 ribu masih ya? Masih di bawah 100 semua. Iya, ini harganya berapa Mas buat Grand Livina? Ini di harga 89 juta. Cashnya 89 juta? Cashnya 89 juta. Ini. Masih boleh kurang ya? Masih nego kita di unit. Kita nego terus, kita cek unit, setelah ada pengecekan oke, baru kita negosiasi masalah harga. Oke, harganya menarik, harga buka di 89, bawa pulang Grand Livina XP 2012 ya? Iya. DP bisa berapa Mas?
Ini kita bisa DP 7 juta. Wow, DP 7 juta ya. Dengan angsuran? Angsurannya sekitar masih di bawah 3 jutaan. Di bawah 3 jutaan? Di bawah 3 juta, itu 2 jutaan. Oke, di Arjuna Motor ini banyak banget DP di bawah 10 juta ya? Iya, di bawah 10 juta semua. Nah, teman-teman tinggal datang langsung saja, cek unitnya, langsung bayar aja teman-teman. Iya. Angsuran di bawah 3 juta. Masih 3 juta. DP 7 juta ya? Iya, betul. Lanjut lagi yuk, Mas. Ya. Kalau tadi mobil 7 orang penumpang, sekarang ada City Car nih. Yaris ya? Ini Yaris TRD, Matic 2017. 2017 TRD ya? Iya, TRD. KM udah jalan berapa, Mas? Kilometer? Ini kilometernya masih 50 ribuan. 50 ribuan? Masih 50 ribuan. Iya, untuk harga berapa sih Mas buat Yaris? Untuk harga ini Yaris masih di angka 185. Cashnya di 185? Cashnya masih 185. Iya, masih boleh kurang ya? Masih bisa nego semua kita di unit. DP bisa berapa Mas? Ini kita masih bisa DP 15 juta, 14 juta masih bisa. Bisa ya? Bisa. Angsuran kurang lebih berapa tuh? Ini angsurannya masih ada di angka 5 jutaan lah. 5 jutaan ya? 4 tahun. Selama 4 tahun ya? Oke, kalau teman-teman ingin angsurannya kurang, tinggal tambah jangka waktu atau tambah DP ya? Iya. Pajaknya Yaris sekitar berapa nih per tahunnya, Mas? Pajaknya di angka 4 jutaan. 4 jutaan ya? 4 jutaan. Oke, selain Toyota Yaris, lanjut lagi yuk Mas. Boleh. Masih ada mobil keluarga Toyota Calya ya? Iya, Calya 2016. 2016? Iya. Tipenya tipe? Tipenya masih... Tipe G ya? Tipe G ini ya. Manual atau Matic Mas? Ini Matic. Matic? Iya. Kalau kilometer udah jalan berapa Mas? Kilometer masih 38.000. Oh, baru 38.000? Iya, ini baru 38.000. Kondisi siap pakai ya? Kondisi siap pakai banget. Oke, harganya berapa Mas? Harganya masih di angka 105. 105 juta, iya, harga cash nego ya? Harga cashnya nego. Dengan DP berapa Mas? DP kita bisa di angka 6 jutaan. DP 6 juta? Iya, di angka 6 juta bisa kita DP. Dengan angsuran berapa tuh? Angsurannya masih di bawah 3 jutaan kok. Angsuran di bawah 3? Di bawah 3 jutaan. 4 tahun juga 4 itu tahun Mas? 4 tahun semua, iya. Oke, Calya teman-teman, kilometer kecil di 30 ribuan ya? Iya. Lanjut lagi Mas. Ya. Nah, ini lagi dicek sama Otospektor ya? Iya, Otospektor sama OLX ya? Iya, sedang diinspeksasi oleh OLX. Ini ada Grand Livina Ultimate, tipe tertinggi. Oh, 2012. Ultimate. Udah jok kulit ya? Iya, Matic transmisi. Kilometer berapa yang ini, Mas? Kilometer ini di angka 100 ribuan. 100 ribuan iya, ya? 2012. Buat harganya berapa, Mas? Ini harga kita masih di 95. Cashnya 95? Cashnya 95, masih bisa nego. Oke, dengan DP berapa, Mas? DP kita masih bisa di angka 7, bisa. 7 juta bisa? 7 jutaan bisa. Angsuran di bawah 3 bisa? Bisa itu, bisa banget. Bisa ya? Selama 4 tahun ya? 4 tahun, iya. Oke, teman-teman, Grand Livina Ultimate, cashnya di 95 juta, masih boleh nego ya, Mas ya? Iya, betul. Kita ke belakang boleh, Mas? Boleh, silakan. Ke Nissan Evalia boleh, Mas? Boleh, Evalia. Itu Evalia warna silver tahun berapa, Mas? 2014, Matic transmisi. 2014 Matic ya? Iya. Tipenya tipe? Tipe S ya? Tipe SP? SP, iya. Oke, ini harganya berapa, Mas? Evalia masih di harga ini di angka 85 jutaan. Wow, cashnya 85 juta. Cashnya 85 juta masih bisa nego. Masih bisa nego. Masih bisa nego kita langsung. Oke, okay, dengan DP berapa nih Mas buat Evalia? Ini untuk DP-nya 6 juta. DP 6 angsurannya juta. Angsurannya sekitar 2,5an lah. 2,5 jutaan. 2,5 jutaan ini. Selama 4 tahun ya? Selama 4 tahun. Wow, 80 jutaan bisa bawa pulang Evalia, bisa dipakai usaha, bisa ya, dipakai bawa penumpang banyak juga ya. Mobil keluarga lah. Mobil keluarga yang enak juga teman-teman. Iya. Selain Evalia ada City Car lagi Mas. Iya. Ini kita, Honda Brio. Honda Brio 2014. 2014. Iya, manual transmisi dia. Okay. Matic. Matic ini. Iya, Matic transmisi. Kilometer udah berapa Mas? Ini kilometer 70 ribuan ya. 70 ribuan. Iya. Harga berapa Mas? Brionya kita masih di harga 112, 110 kita bisa kasih. Oh, 110 dilepas iya, ya. Oke, harga cash 110, harga 110 bisa dilepas ya? Bisa dilepas. Dengan DP berapa, Mas? DP-nya kita masih di angka 12-13 jutaan lah. Oke, dengan angsuran? Angsuran sekitar 27-an. Oh, di bawah 3 juta di ya? Di bawah 3 juta ini. Wah, menarik nih. DP-nya sekitar 12 jutaan, angsuran bisa di 2.700.000 selama 4 tahun ya, Mas? Iya, ya? Selama 4 tahun. Terus nih, selain Honda Brio, masih ada City Car apa, Mas, di sampingnya, Mas? Oh, ini Picanto, Kia Picanto 2017. 2017? Manual transmisi. Manual, ini mobil irit banget ya, Mas, ya? Irit banget. Oke, kilometer udah berapa, Mas? Kilometer ini baru
36.000 lah. Baru 36.000. Wow, masih diplastikin juga tuh tadi saya lihat nih. Harga udah berapa sekarang Mas second-nya nih? Weekend tuh kita masih di angka 75 lah. Wow, cash-nya 75 juta. Cash-nya 75 juta. Masih boleh kurang, Mas? Masih bisa kurang. Oke. Kalau kredit DP berapa, Mas? Kredit paling di DP 11 juta bisa. Dengan angsuran? Di angsurannya di 2,1-an lah. 2,1 ya? Iya. Nah, teman-teman, ini bisa jadi pilihan selain mobil LCGC. Ini mobil nggak kalah enak dan nggak kalah senyap juga, teman-teman. 75 juta boleh kurang, datang langsung aja ke showroom ya, Mas ya? Iya, betul. Terus, Mas, masih ada mobil penumpang lagi nih? Masih 7 orang ada, penumpang. Kita... Avanza atau Xenia ini, Mas? Ini Avanza. Avanza. Tahunnya tahun berapa, Mas? Avanza 2013. 2013. Tipenya tipe G ya? Tipe G. Manual atau matic, Mas? Manual. Transmisi di kilometernya masih di 90 ribuan. Oh, di bawah 100 ya? Iya, masih di bawah 100. Oke, harganya sekarang berapa, Mas? Di harganya masih di 110 ya? Cashnya di 110 juta. Cashnya 110. Kita boleh kurang ya? Iya. DP berapa, Mas? DP-nya kita masih bisa di 9 jutaan lah. DP 9 juta? Iya. Oke, dengan angsuran? Angsurannya di 3,an lah. 3 jutaan 3 ya? 3 jutaan lah. Wow, DP di bawah 10 juta, bawa pulang Avanza tahun 2013 ya? 13, iya. Siap, tipe G. Tipe G. Kita lanjut lagi, Mas. Boleh. Ada Calya lagi nih? Calya 2017. 2017, tipe G lagi kayaknya ya? Tipe G, ya? Iya. Ini manual otomatis, Mas? Manual ini. Kilometer berapa nih, Mas? Kilometer masih di 70 ribuan loh. Yang ini 70 ribuan? Ini 70 ribuan. Oke. Untuk harga cashnya berapa, Mas? Calya masih di 103, 105. 103 dikasih ya? 103 kita kasih lah. Oke. DP berapa, Mas? Ini masih di DP 6 jutaan kita bisa. DP 6 juta? DP 6 juta bisa. Dengan angsuran berapa tuh? Angsurannya masih di 2,an lah. Di bawah 3 juta. Di bawah 3 juta ya? Oke. DP-nya menarik. Cicilannya di bawah 3 juta. Masih 2 jutaan ya? Iya. Lanjut lagi, Mas. Boleh. Ada Nissan X-Trail nih. Iya. Kemarin sempat ngobrol juga, ini DP 0 masih berlaku nggak sih, Mas? Masih terus, Kak. Masih berlangsung ya? Iya. Oke, tahun berapa sih, Mas? Ini 2017. 2017. Matic, ya. Manual matic transmisi ya ini. Kilometer berapa, Mas? Kilometer di 80 ribuan. 80 ribuan. 80. Oke, harga cash-nya berapa sih, Mas? Harga cash-nya masih di 225. 225 juta. 225 juta masih. Boleh kurang ya? Iya. Dengan DP 0 angsuran berapa nih? DP 0 kita masih di angsuran sekitar 7 jutaan lah. 7 jutaan ya? 7 jutaan. Oke, ingin angsurannya lebih terjangkau naikin DP aja ya? Iya. Kita ini promonya lagi ada promo gratis handphone ya, smartphone ya. Gratis smartphone? Smartphone juga. Jadi kalau data teman-teman bagus, iya. DP-nya cukup 0, iya. Langsung bisa bawa pulang mobil berikut handphone ya? Iya, dengan smartphone-nya tersebut. Oke, teman-teman. Cash-nya di 220 jutaan dan bisa DP di 0, teman-teman. Alias gratis ya. Iya. Ke belakang lagi, Mas. Oke, silakan. Di belakang ada Calya lagi ya? Iya. Ini Calya tahun berapa, Mas? Calya 2017. Yang ini 2017? Manual transmisi, Bang. Ini manual? Iya, manual transmisi dia. Kalau kilometer berapa kilometer yang ini, Mas? Masih di bawah 100 ini. Berapa? Di bawah 100? 80 ribuan. Oke, harga berapa, Mas? Harganya masih di 110 ya. Cashnya 110? Masih 110. Masih boleh kurang? Masih kurang kita. Oke, dengan DP berapa, Mas? Kenapa? Dengan DP berapa nih? DP-nya masih di angka 8 jutaan. DP-nya 8 iya, juta, DP dengan 8 angsuran? Juta. Angsurannya 2, masih sekitar 2 jutaan. Oke, selama 4 tahun ya? Iya, selama 4 tahun. Calya manual, kalau tadi matic, ini ada pilihan yang manual, yang teman-teman. Manualnya. Terus lanjut lagi, Mas. Itu boleh. Kayaknya mobil murah lagi nih. Ini ada Daihatsu Xenia 2010. LI atau XI, Mas? XI. 1300cc iya. Ya? Oke, kilometer udah berapa nih? Kilometer di 110 lah. 110 ribuan? Iya. Masih oke sih dengan usianya ya? Iya. Harga udah berapa nih, Mas? Harganya masih murah banget ini di angka 86-an. 86? Iya. Masih boleh kurang ya? Masih kurang. Oke, DP bisa berapa nih? DP kita bisa di angka 6-7 jutaan bisa. 6 juta? Iya. Oke, angsuran? Angsuran masih di bawah 3 juta. Di bawah 3 juta? Iya. Wow, DP 6 juta nih. Proses maksimal 1 minggu setelah data lengkap, langsung bawa pulang ya, Mas ya? Iya. Nah, selain Xenia, kita ke sebelah sana, Mas. Boleh. Ada Daihatsu apa tuh? Zebra. Zebra, tahun iya. Berapa, Mas? Ini 2005. Tahun manual 2005. Manual transmisi, ya. Oke, ini harga berapa, Mas? Ini masih di harga kita 45 jutaan lah. Cash 45? Iya. Masih boleh kurang, masih ya? Masih boleh kurang. Oke, Zebra, mesin, AC masih berfungsi, ya? Masih semua, alhamdulillah. Masih normal, bagus, ya? Masih normal semua.
Mobil terjangkau, 45 juta harga cash nego, teman-teman. Dan satu lagi, ada mobil buat usaha. Iya, kita Grand ada Max. Mobil Grand Max Box. Tahun berapa, Mas? Ini 2017. 2017? Iya. Udah AC belum sih, Mas? Ini belum ya. Kita belum AC ya? AC. Tapi power steering-nya dia. Udah power steering? Iya. Kilometer udah berapa, Mas? Kilometer masih di 100 ribuan ini. 100 ribuan? 100 ribuan, belum sampai. Cashnya berapa, Mas? Ini cashnya di harga, bentar ya. Di harga 82 jutaan lah. 82 juta, iya. Bawa pulang Grand Max ya? Grand Max, 2017, power steering. Oke, masih bisa kredit nggak sih, Mas? Masih bisa. DP berapa kita tuh? Masih bisa di DP 6 juta, bisa ke atas. Oke. Terserah, mau DP minimnya itu 6 jutaan lah. Minim 6 juta ya? Iya. Cicilan di bawah 3 bisa ya? Cicilan masih di bawah 3 banget. Oke. 2 juta setengah lebih lah. Kurang lebih 2 setengah jutaan ya? Oke, cashnya 82, langsung bawa pulang teman-teman. Nah, buruan teman-teman mampir ke Arjuna Motor, banyak pilihan DP di bawah 10 juta. Teman-teman bisa datang langsung, nanti proses semua bisa dibantu sama Mas Chandra ya? Iya, boleh. Oke. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan terima kasih banyak Mas Chandra ya. Siap. Sampai terima ketemu kasih, lagi. Terima kasih Mas Andre.